ladang fakulti bagi sumber dan industri makanan Universiti Sultan Zainal Abidin. Jadi kita nak kenal-kenal dengan Cik Rahizat. Boleh Cik Rahizat bagi pengenalan diri sikitlah. Saya Muhammad Rahizat bin Marjam, graduate horticulture daripada Universiti Putra Malaysia pada tahun 2007 dan mula berkhidmat dengan UNIZA pada tahun 2009 sehingga sekarang hampir 10 tahun dan sekarang saya sebagai pengurus ladang fakulti yang mana menguruskan dua ladang, ladang di Tembilan dan ladang di Pasar Ikan. Encik Rahizat, saya nak tanya sikitlah macam mana aktiviti utama dekat ladang Pasir Akar ni? Boleh Encik Rahizat kongsikan sikit? Okey, di ladang Pasir Akar kita boleh kategorikan sebagai ada dua sektor lah. Yang mana satu sektor sektor yang pertama adalah ternakan, yang kedua adalah tanaman. Okey. Untuk ternakan, kita fokus kepada, kita pecah kepada dua juga, iaitu rumina kecil dengan rumina besar. Yang mana rumina kecil ni kita ada ada kambing biri dan kambing susu lah. Rumina besar kita, rumina besar kita ada lembu saja. Okey, untuk ternakan kita banyak fokus kepada penghasilan susu dan daging lah, untuk sumber daging. Kemudian di lembu juga kita fokus pada penghasilan daging lah, dan tak ada lembu susu. Okay, untuk tanaman kita ada tanaman durian, iaitu kita variety D197 Musang King, yang mana berkeluasan lebih kurang 10 hektar. Kemudian kita ada tanaman mangga, mangga cokanan, lebih kurang 3 hektar. Okey, untuk setiap sektor ni kita ada, kita fokus kepada penjanaan hasil lah, yang mana memberi pendapatan kepada universiti untuk jangka masa 5 tahun akan datang. Untuk target kita untuk 5 tahun akan datang. Jadi dalam masa sekarang ni kita dalam proses pembangunan lah. Pembangunan dari segi kita develop kawasan dusun, develop kandang, develop SOP untuk menjadikan penghasilan dari segi produk yang mana buah-buahan dan produk pedaging dan susu tu boleh dijual untuk 5 tahun akan datang. Terima kasih Cik Jad atas penerangan tadi. Soalan seterusnya saya nak tahu macam mana dengan sumber air dan sistem pengairan kat ladang Pasir Akar ni? Di ladang Pasir Akar ni kita agak terpencil, jadi sumber bekalan air tu daripada sumber yang disediakan oleh kerajaan tu tak ada lah. Jadi kita menggunakan sumber air bukit ataupun air sungai yang berada di dalam kawasan ladang kita lah. Jadi air yang kita guna ni adalah air yang dikelaskan sebagai kelas 1, yang mana air yang boleh dijadikan sebagai sumber air mineral. Jadi air yang daripada sumber air kita ni, kita akan salur air ni ke naik ke kandang, yang mana kita sediakan satu tangki besar untuk kita simpan sebagai safety kalau ada berlaku bocor ke mana-mana. Jadi kita sumber tu kita ada lagi. Jadi keseluruhan ladang memang disalur ataupun digunakan sistem pengairan daripada sumber sungai kita lah. Jadi dari segi untuk tanaman kita pakai sistem, pelbagai sistem lah. Untuk tanaman dan buah-buahan ni kita pakai sistem drip, yang mana lebih mudah untuk diuruskan lah. Untuk pasturan kita pakai sistem sprinkler lah. Lebih efficient dan lebih mudah untuk
diselenggara. So setakat ni sumber air kita tu masih mencukupi dan tak ada masalah dari segi penyakit ke, dari segi kandungan E. coli semua kita dah test. Setakat ni masih terbaik lah untuk digunakan. Kesudian untuk berkongsi ilmu dan juga kelapangan masa. Semoga kita bertemu lagi lah di lain hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah.